Kebersihan area mulut adalah hal yang harus dilakukan setiap orang. Jika kalian menyepelekan hal tersebut, bisa menimbulkan banyak masalah loh Tribunas, mulai dari bau mulut, karies gigi, hingga gigi berlubang. Berbicara soal gigi berlubang nih, ibu hamil yang alami gigi berlubang bisa akan berdampak pada janin. Dikutip dari Tribun Health, ibu hamil sangat penting untuk memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Gigi berlubang ini terjadi karena plak yang menempel di gigi karena seseorang kurang bersih dalam membersihkan sisa makanan di mulut. Sebab mulut merupakan gerbang masuknya asupan nutrisi yang menjadi sumber kehidupan bagi ibu hamil dan janin di dalam kandungannya. Dokter gigi Nadia Yuniastuti Wirarta juga menjelaskan bahwa gigi berlubang pada ibu hamil sebaiknya segera diatasi. Lantaran jika tidak ditambal bisa berpengaruh pada kehamilan atau janin. Karena ibu hamil yang sedang mengalami gigi berlubang akan berpengaruh pada makanan. Seperti jika makan jadi sakit sehingga bisa mempengaruhi nutrisi ibu dan bayi. Bakteri dalam gigi berlubang pun akan beresiko pada kesehatan janin. Maka dari itu pentingnya memeriksa gigi sebelum merencanakan kehamilan untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada gigi. Sehingga dapat mencegah gigi berlubang saat hamil. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!